20 hari berlalu semenjak dikabarkan hilang. Kini IGD Made Adi Rinata yang merupakan PNS Bendahara Pengeluaran di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu telah ditemukan. Sebelumnya ia dikabarkan hilang sejak tanggal 3 Januari tahun 2023 lalu dan informasi mengenai kehilangannya tersebut disorot oleh beberapa media dan tersebar di media sosial. Ia ditemukan pada Senin tanggal 3 Januari tahun 2023 di Petojo, Gambir, Jakarta dalam keadaan selamat oleh Satreskrim Polres Lampung Tengah. Dikabarkan selama menghilang ia mengontrak rumah di wilayah Kemang. Barang-barang miliknya saat ditemukan berupa sepeda motor, laptop dan HP ada di dalam kosnya itu. Apresiasi untuk jajaran Polres Lampung Tengah yang telah berhasil menemukan yang bersangkutan. Bang Gede, apa ya? 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 Apa ya?